Hai. Halo. Aku lagi makan brownies. Seperti biasa, pakainya radio aja karena ya kalian tau lah buka kayak burung. Kak Rizky lagi ulang tahun. Ya, susunya kurang banyak. Aku lagi makan browniesnya Mute. Kan kita masih bisa bestie kawan. Kalau misalnya nanti aku dari JKT. Aku gak sombong kok, serius. Kalau misalnya muka aku sombong, tampol aja tampol. Tapi muka aku begini, guys. Mana dong? Luffy bestie. Segala gak mau. Jangan mengset. Coba tapi aku cepet-cepet sama tuh ayolah. Iya, karena aku kan kuliah ya. Ya walaupun memang sekarang IPK aku bagus, tapi kan kayak pengen lebih fokus aja gitu, ngerti gak sih? Karena kan pasti kayak makin susah, terus makin ribet juga. Bisa pas seno mic-nya yang nyala cuma satu. Nanti nggak bisa denger if ever. Tapi kan bisa ini Kak Maya, bisa live IG, bisa tuh live IG. Ya kan? Tapi janji kagak ngilang di sosmed. Iya janji. Janji kok ngilang di sosmed. Cuma kayaknya aku sih nggak pakai Twitter sih guys. Karena emang gak gitu suka Twitter. Janji-janji. Apa kalau batuk-batuk? Sebenarnya sih yang Grab di tahun ini sih udah tidak ada lagi ya. Terakhir aku sama Cheryl, setahu aku. Tenang aja guys. Santai aja gitu loh. Kalau mau lihat gimana? Kalau mau lihat tinggal live IG.
atau bisa story atau post foto gitu. Tunggu tunggu, eh tapi kemarin aku mau ngomong tunggu tunggu tahu. Kalau kangen temuin ya, ya diusahakan ya. Aduh, aku tuh belum grad, weh. Ini tuh baru ngumumin loh. Tapi live IG-nya setahun sekali gitu. Live IG paling 10 tahun sekali gak sih? Kocak. Zizi gagal ngerebut mic lu, Kak. Iya, Zizi ngakak dah. Ini kita di sini nggak boleh sedih-sedih, guys. Kita nggak boleh sedih-sedih, kita harus happy-happy aja, oke? Okay? Happy, happy-happy aja lah. Tapi batuk-batuk. Ih, pacar kemana? Nice. Iya, dia VN ke aku. Dia nangis. Katanya, malu make. Adel juga foto ngepop ke aku. Buset, segala deh. Yang gituin Cisani, ih kan masih banyak member, wey. Kalian suruh aja, eh iniin Cisani dong, subhanallah Cisani, gitu. Pasti ntar pada nurut. Agak gak ipega, guys. Karena aku sebelum ngumumin jujur aja aku nggak nafsu makan banget ya setiap inget kayak ih nanti tanggal 26 gue mau ngumumin gitu kayak sumpah aku nggak nafsu makan itu sama Cheryl kayak langsung nggak gue enek langsung gitu. Beda ya beda bisa kok bisa sumpah. Bahkan kan habis gereja kemarin ya habis gereja aku sama Cer makan kita makan tuh nggak satu kita makan satu bagi dua setengah kita kan makan nasi goreng tuh sama mam papi juga. Capek ih udah minum loh padahal terus ya udah gitu setengah pas satu bagi dua. Kenapa harus bagi dua? Karena kalau satu tuh nggak habis, enak, nggak bisa makan banyak. Bahkan sebelum show itu kan lemas banget ya, kayak lapar banget gitu. Tapi kalau makan tuh enak. Kalau udah ngomong lega, iya lega, sumpah. Selega itu. Nangis aja, aku udah nangis semalam guys. Nangis sedih kayak lihat pada ngedit-ngedit TikTok. Coba tapi aku ngeliatin DM kalian, TikTok kalian tuh kayak buset gue kayak kayak meninggo itu enggak? Kayak hilang gitu. Padahal tuh sebenernya great. Ya great gitu. Soalnya kayak gini. If nanti kalau enggak dulu siapa lagi yang gini-gini gini gitu. Kayak ditinggal selama-lamanya. Bener-bener ya. Lu baca deh yang gue kemarin tuh udah jam berapa ya?
aku lihat TikTok dulu, aku scroll tuh sampai sampai kelar mention-mentionan TikTok. Udah kelar, aku pindah ke DM IG. Tapi DM IG tuh banyak banget kan. Maksudnya kayak satu orang tuh ngirim banyak banget. Ya, chatnya. Jadi aku bacainnya belum sampai kelar sih kalau DM IG. Tapi aku ingat aku udah baca DM-nya Kak Cynthia udah. Kak Raymond udah. Kak Fadil udah. Kak Alvin juga udah. Kak Jipo udah si pulang kampung. Kak Dupski juga udah. Kak Ele. Aku tuh baca DM IG dari atas sih. Kak Ele kayaknya belum kali ya. Eh udah, tapi baru setengah. Udah. Pasti ada Kak Erlangga, tumben banget nih. Masa iye nonton SRA kalau aku grade. Umumin grade tiap hari apa ya, biar dibaca. Eh biar nonton SRA aku. Setelah grad tetap freak gak? Tetap freak dong. Gak ada yang kayak lit, ya emang gak ada. Tapi kan nanti pasti ini ada yang bisa menjadi freak tuh. Ola, ola, apa lagi ola? Orang nggak mungkin ya nggak freak. Ih, ada tower. Iya. Wih, Kak Andreas. Makasih ya, Kak Andreas. Lupita. Luffy. Ini orang baru nih. Yang nyuruh on cam orang baru nih. Gak bisa on cam kayak burung. Sebenarnya aku udah sama CR tuh udah ngomong ke manajemen dari akhir akhir 2019 guys. Jadi emang udah lama banget ya. Kebetulan udah lama sekali. Sekarang udah 2021, akhir 2021. Iya beneran. Cuma karena ada restrukturisasi jadi kayak aku lebih okay, ya udah tunggu nanti gitu. Karena nggak mungkin saya udah dipertahankan dan abis itu bayi gitu. Gak mau juga keluar jalur restrukturisasi. Segala bohong. Ini demi Tuhan ya, ini demi Tuhan, ini nggak bohong loh. Kenapa harus berdua banget? Karena udah sejoli ya guys, ini udah sejoli banget ya. Ya ilah duta sama member tuh duta toleransi. Semuanya sangat toleransi. Ini lagunya memutar sendiri.
Tapi lu pelopor, segala pelopor deh. Pokoknya kita tetap bestie guys, kita nggak musuhan, kita bestie, oke? Okay? Ya tapi kalau kalian mau musuhin aku juga nggak apa-apa sih. Tapi pokoknya kita harus tetap bestie, kita kan tricky bestie. Enggak sih, yang tricky bestie cuman kalian doang, kalian freak. Nanti aku nggak share lagi. Aku share besok. Besok kita teater. Oh my God. Masih SR berapa kali? Sampai akhir tahun. Sampai Desember 31. 31 Desember. Jangan cepet-cepet, jangan cepet-cepet. Apa kau lima? Kau lima kemarin minta kado ya kau lima. Enggak, ini bukan kadonya kok. Yang pengen tahu alasan if great nanya via VC aja. Iya benar. Yang mau tahu alasan aku great tanya di VC aja. Nanti VC ya di bulan Januari sama aku ya. Yang gituin jut siapa yang paling berani kan elu ya ampun. Pobia kata-kata Seno. Iya aku juga pobia. VC isinya bersedih, malas banget. Ya ampun. Tapi kenapa kalian sedih, guys? Padahal kan kayak kalau di luar kita masih bisa ketemu tahu. Iya kan? Kalau menurut aku sih iya. Tapi aku tuh senang banget tahu, sumpah. Kayak di akhir-akhir aku mau ngumumin dia tuh, kita tuh kayak sadar gak sih kayak kita tuh deket banget tuh ya. Gara-gara SR setiap hari gitu kan. Jadi kayak sering ngobrol gitu. Iya gak sih? Jadi sebenarnya ini yang challenge dari Jot ini agak berguna ya buat menurut aku sih. Nah kayak kita jadi dekat gitu. Dia janji SR setiap hari. Enggak, aku nggak janji SR setiap hari. SR setiap hari. Ini kan setiap hari karena challenge aja sebenarnya.
Iya, ini tuh challenge. Itu dijemput sama Mas Rizka, iya. Kemayan nonton SG. Siapa yang besok nonton SG? Eh, krip, makanya tunggu gue dong. Apaan sih? Ah, gila. Kau lima nonton. Nonton teater ya? Kalau nggak sibuk sih, tapi... Apa ini? Gini. Eh, kok putih sih? Eh, di kalian? Kalian putih gak sih di kalian? Ini putih. Putih gambarnya loh. Terus di aku ada tulisan showroom countdown live. Demi Alek, serius. Hah? Kok gitu? Bentar ya, coba aku pakai foto lagi. Kok di aku gini? Nah, bener ya showroom. Tuh kan? Woi, gak bisa. Ini foto aku tuh di aku nggak ada. Iya, lu juga. Tuh kan, Ciri juga, weh. Lu showroomnya pakai muka krip. Kan Ciri nggak pakai muka. Tuh di gue putih tuh kan. Misalnya ngambek segala dah. Iya layarnya, layarnya putih. Gak mau on cam ah. Kayak burung. Komennya kelihatan. Suara aku ada nggak tapi? Kayak suara aku nge-lag atau enggak? Aman, oke. Okay. Edi. BTW udah update APK-nya enggak? Enggak tahu. Udah apa belum ya? Kalau aku update dulu, kalian mau nungguin emang? Aku nggak tahu sih ini udah update apa belum. Oke, okay, tunggu ya. Aku update dulu bentar. Oke, okay, suaraku udah ada lagi belum? Udah kelar update? Tapi masih putih. Atau aku harus finish live dulu.
Coba ya aku finish live dulu sebentar. Nah, bener ya showroom ya. Bentar ya. Gak bisa tetap putih ternyata. Terus tadi kan aku coba pakai kamera gitu, tetap gak bisa, malah putih juga. Pancam juga putih doang. Jadi yang penting, yang penting aku lagi, aku kedengeran kan suaranya? Kalian udah makan belum? Makan siang? Aku kemarin tuh kayak udah gue gak bisa PM nih, gak bisa PM. Jadi kemarin aku gak PM guys. Tapi tadi aku udah kirim PM jam 11-an. Kalian udah dapet belum PM? PM freak, ih parah banget orang. Belum friend, eser kamu lebih penting. Kan ini eser sambil makan bisa. Ini aja aku makan brownies. Tapi awas ya kalau kalian sombong sama aku, sumpah. Aku sih nggak akan sombong sama kalian. Nanti kalian yang sombong sama aku. Tengin. Siapa ya? Duh. Parah banget orang. Mana emang ada Kak Bira? Aku mah nggak sombong. Demi Allah, aku nggak akan sombong. Janji banget, bestie. Malah aku seneng kalau misalnya kayak ketemu kalian. Yang udah-udah sih kebalik. Enggak sumpah. Ih. Enggak guys. Janji-janji. Janji banget ini mah. Serius. Kan sebagai manusia kita gak boleh sombong ya gak? Janji kelingking gak? Iya. Janji kelingking. Kalau ketemu di mall kita tosan ya? Iya, tosan. Gak usah mau berjanji. Gak usah berjanji. Emang nih si Bayu gak jelas Bayu. Tosan kita, tosan. Kita high touch ya. Eh, gue kejauhan. Aduh. Ini. If gue lagi nabung buat saya sama lu. Wedeh, keren banget. Semangat nabung. Mau nanya tapi otakku terlalu prik. Mau nanya apa? Caraku ketemu kamu kalau kangen ya. Gimana ya? Ya gimana? Gak tahu juga. Ih, baca dia nggak baca karena baca
Adele nangis vape. Adele tuh sebenarnya udah tahu ya. Dia tahu kalau misalnya aku mau keluar doang, dia nggak tahu kalau aku ngomongin tanggal 26. Tapi dia nangis kemarin. Dia foto. Rajin-rajin baca komen sama DM ya. Iya. Baca DM sama komen tuh seru. Jadi aku sering baca sih. Pas ini bareng KGB 2031. Ya ilah, KGB mah 20 tahun juga jatuhnya. Gue mau kayak Fesi nyolong KB. Ya ampun. Ya ilah. Ih, plus ini masih lama kan. Nggak tahu deh. Iya, BTW banget ya. Ini BTW banget bukan kemarin. Besok aku vaksin kedua. Aku vaksin kedua. Ibu nggak sadar kak. Ibu sadar gak Azizi mau bah mau ambil mic ya? Sadar. Sadar. Tahu aku. Panik lagi nggak vaksin. Iya agak deg-degan sih emang hari-hari kan, tapi udah deg-degan jadi udah biasa juga capek. Padahal kemarin aku niatnya tuh gak mau nangis sih, kayak udah ditahan. Kayak udah si yakin itu gak akan nangis, tapi ternyata nangis juga. Adih. Jiko aja mau naik. Enggak weh, itu yang muka aku begitu. Itu muka aku memang begitu. Saya ingin melihat panggung If The Theater. Ayo Marina San ke Indonesia, ke Jakarta nonton teater. Ditunggu banget Marina San. Udah gak ada yang teriak asal dulu Cisani. Kalian kan bisa ini, bisa dengerin di YouTube diulang. Diulang-ulang tuh. Pas aku ngomong subhanallah Cisani. Riki Ahmad. Ya lagian. Kan itu bisa member lain. Nanti aku suruh ya. Suruh Ola, kita suruh Ola ya. Kita suruh Ola. Yang ngejek gue bocah selain lo siapa lagi? Ibu jangan lupa momen terakhirnya sama CP ya. CP siapa CP? Oh.
sama cool people. Oke. Enggak dong, enggak akan dilupain. Itu kata Kak Raymond. Semangat adik-adik ngikutin kegiatan IF. Request lagu dong, IF. Mau lagu apa? Gue dilupain gak, enggak. Aku gini-gini tuh inget tau. Yang gak nonton teater udah dari lama juga aku inget. Yang penting kayak lihat orangnya dulu gitu. Nanti baru bisa. Kayak, oh ini kakak ini udah lama nih dia gak nonton teater gitu. Gangga Blue Jean, serius ya? Serius nih, aku salah satu jam nih. Sinan Tangin. Gak pernah lihat gua kan lu. Iya nih, Kak Jason. Baliklah ke Jakarta dulu. Ya ilah. Segala anak dah lulus kuliah aja belum. Lagi gak mikirin kayak gitu-gituan. Lagu happy kesukaan lo itu. Happy. Satu jam gak? Lagu happy satu jam. Kangen banget lo. Kangen juga. Kalian tau gak sih lagu yang dinyanyiin Alkarin yang di IG story-nya Keanu? Itu nama lagunya apa sih? Yang DJ. Apa ya? Kayak asik banget gitu. Pengen dengerin tapi gak tau judulnya. Yang mana yang ada, weh. Ada di IG story-nya Keanu. Bukan Cloud Bread. Liriknya kayak gimana? Justru itu lupa. Lupa liriknya. Oh iya nih, FYI aja ya guys. Tadinya tuh aku mau ngomonginnya tanggal 22. Tapi tanggal 22 itu SG. Aku sama Cherry itu gak megang mic di lagu terakhir. Jadi gak bisa. Terus pas ngeliat list membernya juga kayak kurang deket gitu. Jadi makanya kita, aku macam ngumumin tanggal 26. Terus kan pas juga SNM, aku kan suka SNM ya. Jadi yaudah gitu. Pas tanggal 26 deh. Saya memulai sebuah proyek di Indonesia bersama dengan teman-teman saya. Semangat Marina San buat proyeknya, proyek atau project. Project kali ya, project. Oh, judulnya DJ Papa lihat aku bernyanyi.
Gigi papa lihat aku bernyanyi. Mau dengerin nggak? Dengerin ya guys, dengerin. Sumpah kalian harus dengerin. DJ papa lihat aku bernyanyi. Oh my god. Top iklan. Please banget ini mah. Pasti ada yang komen kayak, siapa yang gak lihat ini? Nih guys, kalian harus dengerin. Sumpah lagunya asik banget. Sumpah ngakak deh. Lo kedengeran? Musik DJ. Gimana dong? Abisnya asik banget. Masalahnya ya, Alkarin tuh nyanyiin lagu ini kayak asik banget tuh. Dah, bye. Ganti. Aku harus hafalin liriknya dulu nanti. Ini dia aku hafalin. Dengerin lagu apa lagi nih? Kalian mau lagu apa? Oh iya, kemarin Florencia pengen lagu ini. One Direction, tapi judulnya apa ya? Ada ini enggak ada Valencia. Perfect. Tapi jujur gak sekolah direction, jadi kita ganti. Kita setel Gangga, Blue Jeans, 4 jam. Enggak, bercanda. Sambil bermain musik DJ. Coba aja dulu. Enggak deh. Kita setel lagu apa ya guys ya? Encanto. Your eyes doing the thing. I'm the strong one. I'm not nervous. I'm as tough as the crust of. Oh, ini lagu yang aku suka nih kayaknya. Di Encanto. I move mountains, I move churches, and I glow cause I know what my worth is. Tapi jujur, Encanto tuh bagus, tapi lagunya enggak seenak di film Coco. Kalian nonton film Coco enggak sih? Pasti ada yang nonton kan. Koko wae bukan susu. Kalian ada yang nonton Encanto belum sih?
Jadi aku masih nonton. Like ah, lagunya enak. Judul lagunya nggak tahu ini tulisannya dari Encanto doang. Nggak tahu judulnya. Cuman ini lagunya aku suka. Karena ini doang yang enak menurut aku di Encanto lagunya. Oh ini Surface Pressure judulnya dari Encanto Jessica Dero. Keren banget Kak Fadil komen. Keren tuh bisa komen Kak Fadil. Kak Fadil nanti jangan sombong ya Kak Fadil. Kak Fadil muka-muka orang sombong. Gue lanjut ke TikTok lu ya, If. Oke, okay. Kamiri. Dah. Kita start lagi ini lagi. Ketin. Kasian pamu ditinggal osinya. Segala dah. Kayak pamu juga kagak tahu nih kalau aku hidup di dunia ini. Cepetin. Ih, belum ada setahun ketemu PC. Iya nih, Kak Adit ke Jakarta dong, bisa enggak? Ajak Ava, nonton teater bersama Ava. Sama istrinya Kak Adit, ya gak sih? Family gitu, family. Anak bayi gak boleh dengan yang kenyang. Iya sih, memang. Atau Ava pakai ini yang kayak buat di kuping anak bayi gitu loh, yang tutup ditutup. Apa? Di kulkas udah gue taro.
Lagunya kok gitu sih. Nanti ada lagi. Maksudnya kayak ingin sendiri, muter sendiri. Mau apaan sih? Maksudnya nanti lagunya muter sendiri. Pernah dengar tapi lupa. Judulnya Hal Hebat. Di DM Kathleen. Si Kathleen, Kathleen. Kathleen friend aku, guys. Waktu itu sebenarnya kita mau pergi, cuman Kathleen kenapa ya? Gak bisa kayak dia deh. Abis ini kita dengerin lagu Belum Siap Kehilangan. Semi nangis, Riz. Emang Kak Semi nangis? Emang iya? Gas lagu rohani. Jangan. Gas lagu rohani. Semi gak kuat nonton lu, Ip. Jangan nangis, Kak Semi. Jangan nangis, Kak Semi. Jangan mengset. Kita kan bestie, ya gak sih, Kak Semi? Kita bestie banget, ya. Lagunya happy-happy aja, oke. Okay. Mau lagu apa? Ya, happy mah lagu itu sih, DJ. DJ Papa. Sambil bermain musik di... Lagu apa? Lagu Disney kali ya? Lagu Disney. Pasti ada lagu ini. Oh, enggak ding. Ini member pada putih. Iya, gitu kan? Membernya buffering. Aduh. Bentar, aku mau lihat ini dulu. Oh my god, nol lagi penontonnya.
Iya, tapi penontonnya ngulang dari awal ya. Iya gak sih? Iya, penontonnya ulang dari awal. Ya, sorry banget ya guys, sumpah. Sorry banget. Sesorry itu, sorry banget. Kayaknya aku nge-like banget deh. Apa aku panas banget, woi gila. Sepanas itu, weh. Lalu tadi sambil ngecas. Aku habis isi kuota. Karena kalau pakai wifi itu nggak banget ya, nggak banget. Dan saya masih ada sih kuotanya sebenarnya, sejujurnya. Cuman aku isi aja biar biar lancar. Tapi nggak tahu deh ini lancar apa enggak. Eh, sorry banget. Tadi ada yang udah SS belum? Showroomnya. Nggak ada sih kayaknya. Iya sih, SR Radio. Ada Kandres, ya Kandres, mana Kandres? Kandres, jangan marah ya Kandres. Maaf ya. Sorry ya yang tadi itu tadi udah di podium tapi aku nggak bacain. Aku pikir nggak akan ini. Nggak akan ngulang dari awal. Ternyata ngulang. Jangan marah ya guys, jangan marah. Eh, ini beneran putih. Eh, putih maksudnya beneran inian. Gak ada suara aku memang. Ada kan? Ada suara. Oke. Okay. Oke, okay, bestie. Kandres, tadi makasih ya towernya, makasih banget loh. Makasih banget. Jujur, Li. Dari lubuk hati aku yang paling dalam, makasih banget. Ya, kenapa layar jadi putih? Nggak tahu deh. Kaget loh, kaget. Kalian mau nanya, nanya sesuatu enggak guys? Eh,
Ini aku masih ada si bonus. Sumpah guys, kalian harus cobain brownies mute. Enak banget, parah. Udah makan? Aku belum makan. Tapi aku lagi makan brownies. Paling habis eser aku makan sama. Target kuliah berapa tahun? Aku gak tahu sih kalau misal kayak kuliah. Berapa tahun aku juga nggak ngerti, cuma aku lagi menikmati, aku mau menikmati masa-masa kuliah aja. Nala dia bilang freak amat. Ngejar kumlot gak? Bukan yang ngejar banget sih, aku juga bukan yang orang ambis gitu loh. Cuman aku emang mau lebih fokus aja gitu, gak mau kayak kebagi-bagi gitu. Kayak kalau kumlot ya bagus, puji Tuhan, haleluya banget. Tapi kalau misalnya enggak juga, ya udah gitu. Soalnya emang papaku juga bukan tipe orang tua yang nuntut harusnya bagus, harus kumlot gitu. Karena semakin aku kayak, kalau aku ya, aku tipe orang kalau misalnya makin dicecer buat harus bagus, harus gini gitu, aku malah jadi nggak bisa. Aku dari dulu guys orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu aku nih ada ulangan nih di sekolah, kayak hafalan gitu ulangannya kan, biasa mama aku kalau mau ulangan gitu, mama aku sama papa aku yang kayak tanya jawab sama aku gitu kan. Nah aku digituin, aku nggak bisa, kayak makin diomelin aku makin nggak bisa, makin lemot banget, parah, malah lupa. Tapi pas udah makin SMA kan udah nggak ditanyain lagi, aku bisa kayak udah bagus-bagus aja nih lain. Terus kayak kuliah sekarang aku nggak di ngurusin mama papa aku lagi gitu kan, terus aku bisa. Jadi emang aku kalau makin dicecer aku makin nggak bisa, malah kayak ngeblank gitu. Suka JKT gara-gara lu, makasih ya. Bede, kasih loh. Lebih suka ngafal atau itu? Kebetulan gak dua-duanya ya, tapi aku lebih jago ngafal sih. Pinter baca demo ya. Iya, Kak Semi. Nanti aku baca. Gue juga mau 18, tapi masih kelas 12. Karena telat sekolah gak sih? Temen aku juga ada yang gitu. Temen aku tuh ada yang telat sekolah, ada yang kecepetan sekolahnya. Kayak dia 2002, tapi dia bareng sama aku. Padahal aku 2003. Keluarga bos lagi sedih nih, bocil pergi kan masih bisa main loh ya. Kayak Kak Jina kasih lima nggak sedih nggak sih, kayak ya udah masih bisa main gitu di luar, di tinggal atur aja. Wih deh,
box banget nih, sobat. Udah keren banget kan, terus jadi satu lagi aja. Ini pasti bisa jadiin jinan sampai langsung. Ih, makin jadi-jadi tuh kayak kajinan. Jinan sedih karena nggak ada yang bisa jahilin lagi. Ada Kaeli, Kaeli bisa dijahilin. Anda mau masuk E-Flash gak? Biar kena mental. Siapa aku? Sumpah kayak gak bisa dibatukin tau. Demi Alek. Capek, batuk-batuk kayak apaan banget tau gak sih? Banyak yang nangis, emang iya ya? Padahal aku macero kayak mikir, kayak sih gak dinangisin kita sih, Krip. Soalnya kan kayak baru gitu. Maksudnya belum lama di JKT. Nah, sembarangan banget kayak Ipung, gila nih. Si gila. Di sana hujan gak? Enggak. Pengen tahu Kak Dita nangis apa enggak? Kayaknya sih nangis. Ada yang punya fotonya enggak? Kirimin dong lewat DM aku, pengen lihat. Aduh. Aja nangis tuh sampai nggak stop di ene. Iya. Iya. Aku juga udah dengerin ke ene kok. Rasionya nunggu nunggu aku lulus kuliah wisuda. Bayu main nangis demi apa Kak Bayu? Serius ke? Kak Gorga kemarin liatnya ke FX nih. Pas Discord bindeng suara Ayo kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Mata gue bengkak. Sama. Sama nih, maaf aja. Sama kelopak mata aku langsung tebel banget, bahkan masih bengkak sampai sekarang, tapi harus mandi dulu gitu sih, kayak mandi cuci muka
cuci mukanya yang kayak nggak tahu sih. Sebenarnya udah cuci muka tadi, cuman harus yang kayak cuci muka pakai sabun, pokoknya harus sampai seger baru bisa matanya tuh seperti biasa lagi. Nangis karena aku tuh kayak mikirnya gini, ya kenapa kita kita tuh deketnya kayak baru sekarang-sekarang ini, kenapa nggak dari dulu tuh? Enggak sih, tapi aku seneng sih, seneng kayak daripada nggak deket sama sekali gitu, jadi mendingan udah deket sekarang. Yang jarang eser siapa? Enggak, kalau dulu kan juga nggak ada ini, nggak ada showroom-showroom gini. Iya, karena SR. Makanya aku kayak ada. Maafin aku tetap aktifnya, nggak apa-apa kalian. Santai aja. Aku juga jarang SR sih dulu-dulu. Karena jujur emang kayak nggak suka gitu loh, nggak suka SR, nggak suka yang kayak live live gini sebenarnya. Dari kemarin, 404 makin berakhlak. Wacana Nagrat udah dari kapan namanya ngomonginnya, Ip? Udah dari tahun 2019 akhir. Jadi emang udah lama banget ya. Kalau dari akhir tahun 2019 terus habis itu apa namanya, tadinya mau ngumuminnya juga di 2020 sebenarnya, cuman pandemi kan tuh. Udah tuh goodbye teater kan, nggak teateran terus restrukturisasi, terus udah diajak ngobrol juga sama manajemen, terus katanya tahan kita gitu. Apa manajer menahan buat ngagret maksudnya. Udah, terus habis itu di 2021 kayak udah agak redaan gitu. Ya udah, kalau udah langsung mau ngapain sih belajar? Gak tahu sih, aku gak tahu, cuma emang fokus ke kuliah aku aja. Ipin tahu lu mau gerak siapa aja? KGB sih, KGB tahu. Jadi kita bertukar informasi, tau gak sih kalian? Sumpah itu lucu banget sih. Kocak sih. Jadi pas lagi latihan Juaru Days, terus dia bilang, Kak Gibi,
ini kenapa lagunya begini tuh, kayak gimana upgrade ya gitu. Terus habis itu Kak Gaby kan biasa nggak bisa dipancing dikit, langsung jujur dia. Iya, ini nanti pas lagi inian konser gitu kan. Terus habis itu Cherry bilang, iya sih Kak, aku juga Kakak tuh mau nungguin kapan. Terus itu ya udah dikasih sama Cherry tanggal 26. Jadi kita emang saling bertukar informasi ya. Twitter nggak dulu nggak rame, ih banyak tahu Kak Eli, Ola, noh manusia-manusia freak, kurang freak apa lagi mereka? Yaudah nanti aku katain mereka freak dulu deh, kan omongan adalah doa ya, jadi ya udah biar mereka freak banget gitu. Oh, gue request lagu boleh kagak? Boleh, Florencia, mau lagu apa? One Direction ya? Judulnya apa? Oke, okay. Kita setel lagu One. Sabar ya. Kok bisa ya lagu keputar sendiri? Padahal enggak dikonekin ke Wi-Fi. Ya, kayak cuma bisa dengan lagu ini. Segala si Kak Fadil pakai bahasa Arab. Ipsi hasil nangis sampai sembab matanya. Enggak lah, pasti udah diinin ke Anin. Kan mereka kemarin nginep kok gak salah deh, apa main. Goodbye. Lagi so iye banget orang-orang kagak ada sinyalnya segala jalan terus. Jangan so mandiri. Udah pakainya aku. Allah. Ah, cepet banget klip akhirnya. Nah. Udah, pakai data aku. Tel. Aku juga udahan. Ah. Jangan sampai gua basmi, eh. Di mana? Di rumah. Ih, banyak yang ngambek. Yaudah jangan ngambek. Udah lah, kita bukan bestie selalu. Bestie forever kita. Bestie forever. Sampai mau memisahkan ya gak? Iya, Ip. Oke. Okay.
FYP ada lumu, udah refresh aja FYP-nya biar kagak daku. Ya kak Teo, dia sih telat dia ini. Besok ya kak Teo, aku asal lagi, jangan telat lagi. Main film dulu baru keluar. Nyehehe. Gimana ya? Oke, aku bacain podium. Yang pertama ada Aya Raymond, yang kedua ada Kak Dipski, ketiga ada Kak Andreas, keempat ada Marina San, makasih ya Marina San. Yang kelima ada Kak Sekar, keenam ada Kak Hana, ketujuh ada Yamachan, kedelapan ada Baby Yoda, ke-9 ada Kak Miski, ke-10 ada Kak Nuts. Ke-11 ada Kak Fadil, jangan mengset Kak Fadil. Ke-12 ada Kak Yoel, ke-13 ada Kak Wadi, ke-14 ada Kak Po, ke-15 ada Kak Priya, ke-16 ada Agung Sayang If, ke-17 ada Alma, ke-18 ada Kak Adit, ke-19 ada Kak Jelita, ke-20 ada Kak Alsa, ke-21 ada Kak Indah, ke-22 ada sudah nggak punya osi lagi, ya ampun, si miris banget nih kayaknya. Kedua tiga ada Kak Wahyu, ke-24 ada Kak Riko, ke-25 ada Kak Siren. Aku bacain sampai 50. Ke-26 ada Kak Abrar, ke-27 ada Kak Niko, ke-28 ada Kak Ruru, ke-29 ada Kak Syafar, ke-30 ada Oliver McKenzie, ke-31 ada Kak Mahfuda, ke-32 ada Kak Juan, ke-33 ada Kak Ahmad, ke-34 ada Kak Lin, ke-35 ada Kak Felix Jordan, ke-36 ada Kak Jipo, ke-37 ada Kak Hasbi, ke-38 ada Kak Ele, ke-39 ada Kak Yosia, ke-40 ada Kak Sintia, ke-41 ada Kak Rizky, ke-42 ada Kak Dani, ke-43 ada Kak Iqbalas, ke-44 ada Kak Pipa, ke-45 ada Kak Friskaja, ke-46 ada Kak Eko Saputra, ke-47 ada Kak Tipen, ke-48 ada Kak Olep, ke-49 ada Kak Alif Julian, ke-50 ada Kak Bayu. Udah. Makasih ya semuanya udah nonton SR aku. Pokoknya kalian gak boleh sedih-sedih. Kalian harus selalu bahagia. Pokoknya sampai kapan pun kita tetap Ricky Westy. Wede. Jangan mengset-mengset. Pokoknya kalian gak boleh sombong ya. Awas aja sumpah, kalau kalian sombong aku totok. Pokoknya aku gak akan sombong. Aku udah janji tadi. Bye-bye. Makasih ya guys. Love you. Ih, enggak banget tuh, enggak mau. Bye bye. Dadah. Didi.